depan gitu. Iya. Gak apa-apa kan, soalnya aku sendiri, lo pas sendiri suka di depan. Oh, suka di depan ya? Iya. Gak suka di belakang ya? Tadi kak, sorry ya. Iya, sama-sama banget, panas. Aku juga jarang-jarang ini narik pagi. Sorry loh, tumben ada yang nyangkut pagi-pagi. Biasanya susah banget aku nyari grab pagi-pagi tuh. Oh gitu. Iya. Ya aku sih biar ketemu kamu juga sih. Ku cinta kamu adanya. Biar gendut tidak masalah. Jangan dengarkan mereka yang tidak suka. Biasanya nggak drop malam ya? Atau aku biasanya keluarnya tuh sore kak. Oh, sore. Sore ke malam. Ini nggak tahu hari ini semangat aja kayaknya bau-baunya ketemu orang cantik tuh kayak gini. Awalnya teman biasa, biasa menjadi suka. Cantik parasmu menggoda. Centang berbicara dirimu yang kupuja, dirimu membuatku jatuh cinta. Ini ku mengatakan I love you and I. Bisa aja, padahal kan random yang grab. Ini tujuannya kemana? Ke mall itu, kita bisa ke aplikasi kok. Oh mall. Oh mau nyalon ya? Enggak, kebetulan aku kerja. Oh mau kerja apa? Aku jaga di toko emas gitu. Oh toko emas? Iya di mall itu. Aku juga suka koleksi emas sih. Oh iya? Mm-hmm. Kamu boleh dong datang ke toko aku nanti bisa ketemu. Oh boleh, boleh, boleh. Sekalian nanti aku beli emas kawin ya. Oh iya buat pacaran ya pasti? Boleh banget kak, kita kebetulan lagi ada promo loh. Buat yang couple-couple wedding gitu. Couple-couple wedding. Iya. Tadinya aku mau beli buat kamu sih. Serius ini kamu gak percaya? Aduh, aku yang gak percaya banget. Gak mungkin seganteng ini jomblo. Ganteng mana ada kan, gak usah kamu tinggi-tinggi gitu lah. Ini serius tau, jarang-jarang dapet grafe yang ganteng. Ini biasanya dapetnya bapak-bapak. Oh, emang aku masuk kriteria kamu nih? Masuk sih. Iya. Mau dicoba gak? Bercanda nih kamu. Oh bisa. Aku gak suka sih dibilang ganteng. Karena menurut aku ganteng itu membosankan. Sama kayak cewek cantik tuh juga membosankan. Aku tuh lebih senang dibilang manis. Tapi kamu udah ganteng manis, udah jodoh aku banget deh kayaknya. Cintai aku lagi seperti waktu itu. Tak bisa ku hindari, hati selalu merindu. Sayang dulu ya.
kangen nggak sama keluarga di rumah gitu? Kangen sih, aku tuh suka kangen keluarga kan. Tapi kayaknya next bakalan kangen kamu sih. Lagi-lagi ku nggak bisa tidur, lagi-lagi ku nggak bisa makan, pikiranku selalu melayang, wajahku selalu. Kamu nggak risih kan? Aku banyak ngomong dari tadi. Itu caraku sih untuk nge-treat penumpang gitu. Oh kan, berarti benar semua penumpang. Bukan seperti itu. Aku di sini kan nggak punya teman gitu. Oh iya. Sedikitlah teman aku. Siapa tahu kita bisa berteman. Iya benar. Syukur-syukur jadi teman hidup gitu. Tapi ku tetap terus melangkah karena ku tak mau berpisah. Hilangkan semua curiga. Percayalah pada diriku, bukan selalu menjagamu hingga akhir hidupku. Kalau nggak nyaman bilang ya. Udah kayak udah gak nyaman. Apa? Gak nyaman kalau aku harus sendiri terus. Aku juga nggak nyaman sih kayaknya kalau harus jauh-jauh dari kamu. Jika ada yang dalam ku lupa, kau jangan kau dengar. Jika ada yang bilang ku tak setia, jangan. Seriusan kan? Nanti serius. Udah nanti aku serius, kamu ghosting aku. Kamu natap-natap aku, natap apa? Emang gak boleh? Jangan terlalu sering natap, bahaya. Nah itu. Depan lagi ya? Iya. Tapi masa depannya di sini. Selain dirimu, selain cintamu, kirim aku malaikatmu, biar jadi kawan. Ku terusah tapi ku datang, sama ku tapi dia yang ku sayang. Sayang temani pagi dan malam, tapi sadiam karena sabingung apa yang harus sab.